sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Drapenya ada dua, plus ada
komunitas-komunitas budaya nanti bergabung di sana. Kereta kencananya masih dihitung karena orangnya banyak sekali, kalau ada kudanya ngamuk gimana? Pengamanan satwa dikeluarkan semuanya, juga dari kepolisian semuanya, Polda semuanya mendukung. Yang tadi ini yang panggung besarnya ada 12, panggung kecilnya di tensi-tensi tadi. Puncaknya di mana Pak? Panggung. Puncak panggungnya di mana? Mulainya panggungnya itu. Kalau dulu sampai ke Semanggi, besok itu hanya sampai ke Dukuh Atas. Kemudian di Dukuh Atas nantinya enggak kayak tahun kemarin tidak ada angkutan, ini akan disiapkan. Busway kita akan disiapkan di Dukuh Atas. Jadi waktu selesai, orang jalannya tidak sampai ke Blok M, tetapi hanya naik ke Dukuh Atas, langsung diterima busway, langsung lari ke selatan, yang utara juga nanti di Merdeka Barat. Sudah diterima busway bawa ke utara. Ya, kira-kira itu. Jadi busway-nya 24 jam, Pak? Iya, khusus malam itu. Ini akan disurati resmi lagi, akan didekati langsung. Karena kita juga selain untuk itu juga untuk kesiapan emergensi pos kesehatan juga akan kita. Tahun kemarin memang ada yang pingsan bawahnya saya sulit, sehingga lebih bagus kalau di gedung-gedung itu. Ada. Di HI. Pak, untuk pengamanan di taman Pak, ya, kalau belajar dari tahun lalu kan tugasnya satpol nanti penuh ditunggu oleh satpol, tugasnya satpol itu. Tapi dari tahun apa yang kemarin saya kira sudah mulai tertib Pak. Ini kan sebuah pembelajaran yang terus-menerus, terus-menerus saya kira nanti akan semakin baik. Termasuk kesediaan toilet yang... Toiletnya tadi sudah dihitung penuh, insyaallah. Ada 30, tadi kita minta tambah lagi yang portable, tapi portable-nya belum dihitung. Untuk perjalanan dimulai jam 7. Parkiran sendiri bagaimana Pak? Warga yang untuk parkir? Parkir nanti akan digambarkan oleh Pak Arson. Kan diatur lebih detail lagi lah. Termasuk orang keluar dan orang masuk, supaya tidak bingung ketemu. Siapa?
terutama keamanan nanti dengan Pak Kapolda, dengan Pak Pangdam. Sampai saat ini ya. Mau tim Pak Yasmin. Mau main gitar. Bisa. 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 Bisa.
menit. Ya. Boleh Pak Gubernur diberikan tadi yang di counternya. Ini counter. Di mana itu Pak? Di mana ya Pak? Ini di Mandarin. Terus kami mengundang teman-teman nanti tanggal 27 itu di Taman Fathahila. Nah ini kontennya nanti di malam tahun baru kira-kira seperti ini. Saya ingin mengatakan bahwa itu bisa tuntas.